Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersamaku Thea. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, harus tetap semangat walaupun pembelajarannya masih di rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai simetri lipat. Nah, sebelum teman-teman mengetahui simetri lipat, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bentuk bangun datar. Nah, bangun datar itu ada jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Coba teman-teman, ada yang tahu tidak simetri lipat itu apa sih? Jadi simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian sama besar. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi, bangun datar yang memiliki simetri lipat yaitu jika dilipat dan hasil lipatannya saling menutupi. Mari kita lihat simetri lipat pada bangun persegi dan segitiga sama sisi. Coba ya, teman-teman perhatikan. Jadi, persegi memiliki 4 simetri lipat, sedangkan segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Nah, bagaimana teman-teman? Apa teman-teman sudah paham mengenai simetri lipat? Agar teman-teman lebih memahaminya lagi, coba ya teman-teman praktikkan. Alat yang dibutuhkan seperti selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.